Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Balik lagi di channel Mang Ihin. Pagi ini kita mau masak gami ikan patin. Penasaran kegiatannya seperti apa? Ayo ikuti kegiatan selanjutnya. Oke pemirsa, hari ini kita mau buat sambal gami ikan patin. Nih, Teteh mau buat bumbu untuk ikan patinnya dulu. Bumbunya ada garam, ada ketumbar, ada sedikit merica, ada bawang putih sama jahe. Nah, ini mau buat sambelnya, sambal gami. Bahan-bahannya ini ada sekitar 15 siung bawang merah, ada cabe rawit merah, cabe merah keriting, tomat sama terasi, terus ini garam. Nah, yang kita ulek cabe, garam dan terasi. Nanti bawang sama tomatnya kita iris. Iya. Diulekan semuanya nih keluar. Nah, khasnya itu sambelnya dimasak pakai cobek tanah liat ini. Nanti disajikan. Ayo. Siapa yang duluan? Ayo. Mulai duluan sedikit. Jalan dikit. Bu, untuk goreng ikan patinnya udah halus. Sekarang kita angkat. Kita olesi ke ikan patin sampai merata. Terus lanjut kita mau goreng ikan patin. Teman-teman, sekarang kita goreng dulu ikan patinnya. Kita tunggu sampai matang. Oke, ini belum beres. Tinggal matang-matangin ya. Ya, ini ikan patinnya udah kering, kita angkat. Lalu kita mau siap-siap bikin sambal di sini di atas hau. Tapi yang satu masih untuk merebus sayuran untuk lalap dulu. Apa ini? Itu apa? Haunya. Ini maksudnya? Iya. Udah mendidih belum? Belum kan? Berusaheng. Berusaheng. Ya teman-teman, airnya sudah mendidih. Sekarang kita mau rebus takokaknya sama terong sama kacang panjang. Nanti yang duluan matang kita ambil duluan. Gak sama matangnya. Apa Neng? Ini mau buat sambal gaminya. Minyaknya udah panas. Sekarang kita goreng dulu tomat sama bawang merahnya. Ini karena 2 porsi jadi setengah-setengah. Canggih ya. Ini gorengnya di ini. Ini rasanya lebih nikmat kayak. Iya, itu pula rasanya. Kita tunggu sampai layu. Ini bawang sama tomatnya udah layu. Sekarang kita masukin bumbu yang kita haluskan tadi. Kita tunggu sampai matang, sampai wangi. Sayurannya udah selesai kita rebus, kita angkat aja. Mama mau buat sambal juga di sini, karena ini mah kecil cowetnya, jadi pakai ganjel nih. Apinya kita udah tahu ya, mah tadi briefingnya kayak gitu ya. Jadi pernah nggak tahu. Apa dulu Neng, masukin sini Neng. Bawang merah, sarang tomatnya kita goreng dulu. Oh, sama aja kayak tadi ya? Sama. Kirain beda gitu. Kita tunggu sampai layu tomat sarang bawangnya. Tomatnya udah layu. Sekarang kita akan masukkan cabai yang udah dihaluskan sama terasi. Kita tunggu dulu sampai matang. Yang udah matang, Nek? Udah matang kayak gitu. Terus? Tempatinnya. Cukup emang ya? Cukupnya. Dua ini. Ya, dua ini cukup enggak? Cukup. Ini ya? Iya. Siap-siap. Ya, siap makan. Makan. Nunggu ini tapi. Bohong.
Kita siap-siap makan aja lah ya. Ini diangkat. Siap-siap makan pemirsa. Sebelum baca doa kita tuangkan dulu nasinya. Angkat itunya deh, sambal itu. Ini dia. Ini dia. Oh, udah. Panas. Enggak. Cepat dingin. Enggak, udah enggak. Tapi hitam. Hitam doang hitam. Emang tuh hidung. Nah, gitu aja. Tah. Tah gitu deh. Masak dulu ah. Dulu deh. Oh, itu cerita goreng goreng ikan patin dibebeskan kena sambal terasi itu. Ya, goreng sambal terasi ya, Pak. Cuman kan di atas ini. Aduh, lalapnya udah aroma terasinya. Gigitan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi marjak dana wa qina adabana. Semoga makanan ini berkah. Amin. Coba nih. Gigitan pertama. Kriuk enggak, Pak? Sedap. Masih panas. Gurih. Sambal terasinya. Wow. Wow. Si Bapak. Udah mulai. Wow. Sama harapnya cocok kita nih sambal terasi dong. Ini bukan sambal terasi lah, Pak. Pokoknya bau terasiannya gitu. Sambal gami. Oke lah, kita makan dulu teman-teman. Sama aneh ceritanya. Aneh? Iya. Ah. Ma. Mak. Oh, ini belum lama. Iya. Nanti. Panas. Nah, ini nasi mana? Sambal gami ini khas mana ya? Bontang, Bontang. Bontang tuh Kalimantan. Iya.
Nomor 8 namanya? Gami. Iya nih, mama nih. Tari. Dia suka yang itunya. Nih, sama ya. Banyak amat di sini nih. Iya, mama. Ini buat lagi. Enggak ikut-ikutan nih. Ya tambah enggak, Dek? Boleh. Sudah. Sambalnya, Dek. Harusnya ikan apa ini? Emang ikan patil? Enggak, dia ada ikan khusus ya, Neng. Apa ya, gamis tuh. Ikan gamis katanya. Tapi susah. Jarang. Berarti bisa jarang. Di... Mungkin bisa pakai ikan nila ya, seadanya mungkin. Bisa dipakai patin nila juga gitu. Iya. Ikan gamis kayak apa sih? Kayaknya ikan laut, Neng. Bukan ikan dari Arab. Oh, pakai gamis. Ada. Baru dengar kayaknya ikan gamis nih. Di sini memang Sumatera mungkin namanya lain. Ada, cuma namanya lain mungkin. Enggak. Oh, ikan gamis enggak. Mantap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cuaca dingin. Semalaman hujan sampai pagi. Dikasih sambal gini. Mantap. Ini memang enaknya pas anget-angetnya ya.
perlu bantuan, Pak? Perlu bantuan nggak? Masih gitu aja kok. Tidak perlu bantuan. Mau dibantuin. Tadi suapan pertama. Sekarang suapan terakhir. Terakhir. Tutup deh. Oke teman-teman, mungkin itu aja kegiatan kita kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, share, dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.